Assalamualaikum. Okey, tadi kami nak charge Nano Mi kami ni, tiba-tiba dia tak menyala. So, hari ni kami nak tunjuk cara-cara nak repair tempat charge phone ni, tempat cucu rokok ni, kampar semua. Okey. Tempat ni sekarang tak ada lampu kan? Okey, sekali kami akan tunjuk cara-cara nak repair, sangatlah senang. Okey, mula-mula keluarkanlah barang-barang hampa dalam compartment kereta ni. Okey, ni kereta Azia eh. Kereta lain tak sure, rasanya ada yang fuse kat depan bonet. Yang untuk Azia dia tak dekat compartment kita. Okey, so buka dia punya compartment ni, tolak sikit, tolak kuat sikit eh, sebab dia ketat sikit. Tekan sikit, dia ada keluar daripada dia punya slot tu. Okay, okay, dan okay, ini dia punya soket eh. Boleh nampak. Ini kalau kita pasang kat sini ialah dia punya spare. Dan ini dia punya port lah. Okay. Kita patikan kat sini soket untuk tempat rokok tu dekat sini. So kita kira kat sini 1, 2, 3, 4, 5. Maksudnya dekat sini pun kita kira 1, 2, 3, 4, 5. Ini 15 ampere. Sini pun ini 15 ampere. So sini dia dah dia dah bagi clip ni. Cabut kit ni. Okey, cabut kit ni. Kita tarik. Sini kami nak tukar lah. So okay. Yeah. Tu kat fuse tu dia dah blue lah kat belakang. Nampak? Okey, so sekarang kita ambil spare fuse. Actually aku dah beli lah fuse lain. So aku guna yang spare punya eh. Aku beli kat DIY. Okay, aku tak nak guna ni. Aku nak guna yang spare ni. Dia dah bagi spare 5, 10, 15. Spare 5, 10, 15. Okay. So ambil ni mula ni. Okay. So aku masukkan kat sini. Ini kita tadi kita pasang sini. Daripada sini pasang sini. 1, 2, 3, 4 2, 3, 4, 5. Dah pasang cun-cun apa semua. Letak balik. Masukkan dia punya slot ni. Lepas tu antara ni dengan yang sini yang pernah tolak dia sikit. Lepas tu lepas ya. Ok. Sekarang sekarang ni nak check ada power ke tak eh. Ok. Jadi. So itu sahaja. Orang perempuan pun boleh buat. Senang saja. Ok. Bye.